Pelaku M. Syahyuda berusia 20 tahun asal Sumatera Utara yang bekerja sebagai ABK kapal penangkap ikan berhasil diamankan oleh anggota tim Macan Hitam saat berada di Jalan Nusantara, tepatnya berada di salah satu sebuah warnet fantastik sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, di mana pelaku pembunuhan dengan motif pemerkosaan tersebut sempat dihadiahi timah panas oleh anggota karena saat hendak ditangkap melakukan perlawanan. Dari tangan pelaku juga sempat ditemukan sebuah tiket kapal kelut yang dibelinya beberapa waktu seusai melakukan aksi sadisnya, di mana rencananya ingin pulang ke kampung halamannya pada keesokan harinya. Pada saat dilaksanakan konferensi pers di Ruang Rupa Tama Mapolres Karimun pada Minggu tanggal 30 September 2018 lalu, Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia menjelaskan bahwa kurang dari 10 jam tersangka pelaku pembunuhan terhadap korban yang bekerja sebagai kasir hotel Millennium berhasil diamankan oleh tim Macan Hitam Satreskrim Polres Karimun. Orangnya itu kurang lebih 4-5 jam ya, tidak lebih dari 10 jam lah. Itu alhamdulillah kita bisa mengungkap. Karena apa? Karena kalau kita tidak bergerak cepat, ini hasil daripada kerja keras dan sigap tim Macan ini. Kalau kita tidak bisa sigap, maka kesangkutan akan sudah kabur. Pada kesempatan yang sama, tersangka mengakui seluruh perbuatannya, di mana dirinya baru 7 bulan berada di Karimun. Untuk motifnya sendiri, pelaku memang sengaja memperkosa korban yang sedang membersihkan kamar 202 tersebut. Sudah pernah ketemu korban? Belum. Terus motifnya apa? Kamu kok mau melakukan pembunuhan itu? Mau ngapain gitu loh? Memperkosa dia. Kamu sebelumnya sering berarti nonton ini ya? Film-film itu apa di internet ya? Tersangka pembunuhan gadis berusia 23 tahun yang bekerja sebagai kasir di Hotel Millennium Jalan Tengku Umar, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun sendiri akan dijerat dengan pasal 340 KUHP jungto pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.